Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya Ika Ulandari menjumpai Anda pada hari ini Oke okay, langsung aja tanpa basa-basi Ada sebuah pertanyaan nih yang masuk Dan sepertinya selalu dan selalu ditanyakan terus menerus Dan saya rasa juga sudah banyak sebenarnya orang-orang yang menjelaskan tentang hal ini Entah itu di Youtube, di Instagram, di Facebook, ataupun di TikTok Itu sudah banyak sekali yang membahas Dan saya sebelum ini memang sih nggak pernah membahasnya Karena saya anggap semua orang itu itu sudah tahu jawabannya Tapi ternyata banyak juga yang ya entah itu tidak tahu Entah itu berharap saya kasih jawaban yang lain atau bagaimana ya Saya juga nggak ngerti Jadi pertanyaannya ini dikirim oleh sebuah akun bernama Etsy Doyok Isinya adalah Kak saya mau tanya berapa lama blacklist kalau ikut repatriasi migran Terima kasih Terima kasih juga atas pertanyaannya dan jawabannya mudah saja Jika Anda mengikuti program repatriasi migran yang sedang diadakan oleh kerajaan Malaysia ini yang programnya ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 maka hukuman blacklist yang akan Anda terima adalah seumur hidup alias Anda akan masuk dalam senarai hitam selama-lamanya tanpa bisa masuk lagi ke Malaysia selama-lamanya tidak bisa masuk ini artinya ya tidak bisa masuk entah dengan alasan dan tujuan apapun itu apapun ya entah itu untuk liburan, untuk mengunjungi sanak saudara, untuk berobat, bahkan ada yang pernah beralasan mau berziarah di makam suaminya. Dan lain-lain alasan itu tetap tidak akan bisa masuk. Walaupun Anda masuknya pakai paspor baru, tetap tidak akan bisa. Karena yang tercatat dan masuk dalam sistem immigration Malaysia adalah sidik jari Anda dan wajah Anda ini. Jadi, jika Anda tukar paspor baru sekalipun, ya tetap saja akan ditolak masuk dan akan disuruh pulang lagi ke Indonesia pada hari yang sama memang ada sedikit perbedaan antara rekalibrasi pulang dua tahun yang lalu dengan repatriasi migran kali ini. Kalau dulu pada program rekalibrasi pulang itu kita akan mendapatkan cop bertuliskan RAI pada paspor kita yang menandakan kita itu di blacklist selamanya. Tapi pada program repatriasi migran kali ini tidak ada tuh cop bertuliskan RAI di dalam paspor kita. Tapi yang akan kita dapat adalah cop seperti ini. Job inilah yang menandakan kita telah masuk ke dalam blacklist selamanya di Malaysia ini karena di sini terdapat tulisan section 6 dalam kurung 3 garis miring 15 dalam kurung 1 huruf C imm.act 59 garis miring 63 dimana artinya ini adalah anda telah melanggar undang-undang keimigrasian yaitu tinggal di Malaysia ini tanpa memiliki izin tinggal apapun. Mengenai section ini Anda bisa buka sendiri ya di websitenya Immigration untuk melihat apa saja akta atau undang-undangnya dan di cop ini juga tertulis denda kompaunnya adalah 500 ringgit yang mana ini adalah sebuah pemutihan denda yang seharusnya kalau normalnya kan kita bayar adalah 3100 ya. Kalau denda kompaun yang normal yang 3100 aja itu blacklistnya tidak bisa masuk Malaysia lagi selama lima tahun, ya sudah pasti bagi yang mengikuti pemutihan blacklistnya tentulah menjadi seumur hidup. Jadi hal ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Dan tidak ada cop RAI di paspor kita itu bukan berarti lantas kita tidak di blacklist seumur hidup. Hanya saja copnya sekarang sudah berubah. Kenapa dirubah? Yaitu adalah haknya immigration mau pakai cop yang modelan seperti apa. Intinya jika sudah melanggar hukum di Malaysia Tentulah ada sanksinya, jadi itu adalah penjelasan singkat saya mengenai hal ini. Dan saya itu sekarang sering banget ya baca-baca komentar di kolom komen yang saya pikir itu nggak perlu ya. Anda itu komen-komen seperti itu, seperti alah macam tujuh ditanyakan atau alah pertanyaan bodoh. Coba ditahan sedikit jarinya. Karena tidak semua orang itu punya daya pikiran yang sama, ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ada yang paham, ada yang susah paham. Kalau memang Anda itu sudah ngerti, sudah pandai, sudah pinter sendiri, ya udah nggak perlu ditonton lagi video-video saya, tinggal di skip aja lah. Dan sebelum nulis komen, coba dipikir dulu, komen saya ini ada manfaatnya untuk yang baca tidak ya? Kalau tidak ada manfaatnya, sebaiknya nggak perlu lah nulis-nulis komen ya, malah nambah-nambah dosa. Oke, okay, saya rasa sudah cukup jelas ya mengenai hal ini saya ikawalan dari undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh